Arsenal. Ya, ini dia posisinya nanti. Dan saat ini leadernya masih berada di atas Kometo. Dan Kometonya berada di atas leader pertama yang sudah terinstall. Ini dia. Saya sedang berdiri tepat di atasnya. Banyak yang bertanya dulu apakah girdernya kuat atau mampu menahan beban ratusan bahkan ribuan ton ini. Ternyata mampu. Mantap ya. Dukung terus channel ini bro. Subscribe, like, dan komen di bawah. Lokasinya akan diinstal girder kedua. Kita lihat di depan sana sudah mulai dikerjakan ya, penggalian pembuatan akses untuk profile tepat di mendekati Mikomol. Sudah mulai pengerjaan, dalam arti pembebasan lahannya sudah clear mungkin ya, maka dimulailah pekerjaan di sana. Ada titik terang daripada pekerjaan kita ini akan bisa berlanjut continue terus ke Cimahi dan ada larang. Komektonya teman-teman sedang mengangkat girder dan tepat berada di atas girder pertama yang sudah terpasang. Teman-teman bisa lihat spasinya. Nah, ini spasi antara subgrade dan girder pertama. Disinilah
Kometo ini, dan girder bertopang pada girder yang sudah terpasang ini. Dan di sisi paling ujung itu bertopang juga tiang launcher. Jadi kira-kira berapa ton ini beban girder ini? Teman-teman, bertopang juga di sini tiang launcher ini. Ini bearing padnya ya. Untuk Kometo ini sendiri 365 ton. Kometo ini bobotnya, girder ini 670 ton, dan 670 ditambah 360-an udah berapa ya, 670 udah 1020 ya, ditambah launcher ini satu tiang, dan satu tiang lagi ada di sana. Berarti launcher ini 600 ton juga, 600. Anggaplah setengah beban bertopang pada girder ini. Berarti hampir 1500 ton. Sungguh kuat. Nah, girder ini nanti akan dijalankan ke sana ya. Kita tunggu instruksi dari pimpinan-pimpinan di sini. Install girder kedua. Ini dia penampakan dari atas ya. Girder pertama dan girder kedua sudah ada di atasnya. Dan di sini nanti lokasi girder kedua. Nah, kenapa pengerjaan pemasangan girder di sini tidak dikebut? Kenapa? Salah satu faktornya ini. Sebenarnya kalau dikebut mungkin satu bulan ini selesai, itu sudah sangat lambat. Tapi bagaimana mau melanjutkannya? Tapi karena kan di sana baru dimulai pengerjaan, baru selesai pembebasan lahan, baru dimulai pengerjaan untuk pengeboran. Itu yang di sana mendekati Nikomol. Itulah sebabnya kenapa pengerjaan girder ini saya rasa tidak dikebut, karena tiang atau pier yang sudah selesai itu belum begitu banyak. Nah, itu di sana ada ekskavator yang sedang bekerja. Itu sebabnya pengerjaan pemasangan girder ini tidak dikebut, karena nanti mentoknya di sana, di tiang terakhir itu. Yang selanjutnya belum lagi dibor, masih lama lagi tahapnya pengeboran, pengecoran pondasi, pemasangan besi pier atau tiang, pengecoran pier lagi, masih lama lagi. Jadi oleh karena itu pemasangan girder nggak dikebut. Kita kerja santai di sini untuk pemasangan girder. Inilah kondisi
lokasi proyek pengerjaan pemasangan girder ya. Itu di sana girdernya sudah ready tapi belum dipasang. Namun yang satu kita acungi jempol ya, itu girdernya cukup kuat. Kometo girder Kometo 360 ton, girder 670 ton dan beban setengah daripada launcher yang bobotnya launcher ini 600-an ton juga. Setengahnya ditopang bertopang oleh di girder yang di bawah itu. Jempol dah girdernya. Mantap aplikasinya. Cukup kuat. Baiklah teman-teman, jangan lupa dukung terus channel saya, channel yang membahas meliput proyek kereta cepat dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Terkadang ada review-review alat berat juga. Oke, baiklah teman-teman, dukung terus, jangan lupa tekan subscribe-nya, gratis. Yang udah subscribe, terima kasih udah subscribe. Yang belum, bantu channel ini, tekan subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.